sih. Keadaan seperti ini, kalian harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Jangan bosan-bosan untuk berlatih, karena disitulah yang menentukan profesionalitas kalian. Sehingga kalian, tadi yang saya sampaikan, diperintahkan dimanapun, bertugas di daerah manapun, dengan medan-medan yang seperti ini, kalian sudah terlatih. Dan yang dihadapi juga demikian, ya tadi diperankan oleh rekan-rekan kalian di tempat seperti itu, ya tentunya kalian akan lebih bisa menghadapi medan yang lebih berat dari ini. Sehingga tetap kolaborasi, sinergitas dengan pesawat udara, dengan pasukan lain di darat, dengan pasukan lain di daerah pertempuran, juga berintegrasi antara Denjaka, Aibit, Kopaska maupun pasukan infanteri yang tergerak saat itu harus selalu bersinergi. Ingat, kalian adalah prajurit-prajurit laut. Prajurit-prajurit laut adalah prajurit-prajurit yang profesional. Ya, sehingga dengan siapapun, kalian harus bisa bekerja sama. Hanya satu, demi negara dan bangsa. Ya, harus memiliki mindset demi negara dan bangsa. Sehingga dalam menyelesaikan suatu tugas, pasti terjadi sinergitas.